Jangan Jangan lupa lupa di di like, like, comment, comment, dan and subscribe, dan dan klik klik tombol tombol lonceng lonceng di di sini. sini. Belajar bahasa Inggris hanya hanya di di LC. LC makes everyone speak. Hi, Hi LCers. Welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervi. Nah, hari ini Miss Ervi sudah bersama dengan temannya Brevas. Miss Ervi nih. Namanya siapa? Brevas. Nah, hari ini aku mau men-challenge Brevas karena kita kan berada di kawasan Kampung Inggris nih. Aku mau men-challenge kamu untuk menanyai kata-kata sulit di dalam bahasa Inggris ke sekitar orang-orang yang ada di sini, orang-orang sekitar sini. Bersedia nggak? Bersedia. Bersedia ya? Bersedia. Oke, jadi ada beberapa kata-kata kayak kepo, kelilipan, kemudian kesemutan, dan ada beberapa kata-kata lagi ya yang harus kamu, nanti aku kasih tahu deh kata-katanya apa aja. Ya. Intinya tanyakan ke mereka kira-kira mereka tahu atau enggak. Oke? Okay? Bersedia ya? Bersedia. Oke. Okay. Langsung aja ini dia challenge-nya. Mau nanya tentang bahasa Inggris nih. Iya. Mau nanya bahasa Inggrisnya gak peka. Gak peka. Apa ya? Nge-checking apa ya? Gak peka, gak tahu mister ya. Kalau bahasa Inggrisnya tumben. Being, biasanya being. Yang terakhir nih, ya. Kalau bahasa Inggrisnya kelilipan. Kelilipan? Apa lagi? Kelilipan berarti kemasukan ice. Ice, ya? Iya. Kan ice. Thank you mister. Mister, saya mau nanya nih, apa bahasa Inggrisnya kelilipan apa, Mister? Apa ya? Kurang tahu. Mau nanya bahasa Inggris nih, bahasa Inggrisnya keinjek apa? Ya, keinjek. Keinjek. Gak tahu. Kalau bahasa Inggrisnya senyum-senyum sendiri. Makasih. Mau nanya nih Mister, bahasa Inggrisnya, oke. Mau nanya nih Mister, bahasa Inggrisnya, pengen tahu apa? Pengen tahu, want to know. Want to know. Aku sepuranya ya, kalau misalkan medok ya. Kalau bahasa Inggrisnya kelilipan. Kelilipan. Banyak. Kelilipan ya, pak kelilipan ya, pak lali aku, ya Allah, miss kelilipan apa miss? Aku tahu eling tapi ya lali sih. Satu lagi mister, kalau yang terakhir mister, bahasa Inggrisnya keinjek. Bayok. Oh my god, wow. Anu keinjek war. Saya keinjek ya apa ya? Bayo. Aku golek ning Google Translate sik oleh gak? Dikasih waktu 5 detik udah. Bentar ada translate-nya kan di bawah sini. Sini apa di sini? Apa di sini? Di sini. Enggak tahu, lupa. Oh ya sudah, makasih ya, Mister. Siap tes dulu dong, tes dulu. Mau tanya nih challenge bahasa Inggrisnya kelilipan. Blink. Blink? Is that true? Kalau misalnya keinjek. I have no idea. Wis, mau tanya. Mau tanya bahasa Inggris. Oke. Okay. Mau tanya bahasa Inggrisnya kelilipan. Kelilipan. Apa ya kelilipan? kelilipan. Get something inside of my eyes. Kalau bahasa Inggrisnya keinjek. Keinjek. Being stabbed. Yang terakhir nih, Miss. Kalau bahasa Inggrisnya tersedak, Miss, tersedak. Tersedak? Oh, I don't know. Tersedak apa itu? Get troubles on my throat? I don't know. Oh, thank you. Mau nanya bahasa Inggrisnya? Siap. Mau nanya bahasa Inggrisnya pengen tahu? I wanna know. Kalau bahasa Inggrisnya kelilipan? I get something on my eyes. I'm not sure. Kalau bahasa Inggrisnya baper. Getting emotion.
Is it? I guess. Yang terakhir Mister, kalau bahasa Inggrisnya, oh bahasa Inggrisnya kesandung. I step on some shit. I step on shit. Oh no. Oh my god, get out. Mau nanya bahasa Inggrisnya kelilipan. Hah? Kelilipan. Ora ngerti aku, asli ora ngerti. Opo kelilipan nih? Kalau anu, Mister. Kalau bahasa Inggrisnya senyum-senyum sendiri. Anu, smile alone. Ya, mantap toh. Iya. Udah makasih, Mister. Bahasa Inggrisnya kelilipan apa? Dust in the eye. Kalau ini bahasa Inggrisnya gak peka. Nonsense. Kalau bahasa Inggrisnya senyum sendiri? Crazy. Senyum sendiri? Crazy. Kalau bahasa Inggrisnya kesedak. Apa kesedak? Yang terakhir nih. Bahasa Inggrisnya masuk angin. Catch a cold. Catch a cold. Makasih bisa. Oke, Alciers, akhirnya saya bisa menyelesaikan challenge dari Mr. V. Kalau kalian tahu bahasa Inggris dari kata-kata yang sulit tadi, silahkan komen di bawah. Eits, satu lagi nih, kalau mau belajar bahasa Inggris, jangan lupa hanya di Kampung Inggris Elsie.